Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semua teman-teman dangduters dimanapun berada? Mudah-mudahan selalu ada dalam kabar terbaik dan keberkahan selalu. Yuk, kita bernostalgia kembali dengan lagu-lagu dangdut yang hits di tahun 80, 90 hingga 2000-an. Dimana lagu-lagu dangdut kala itu terkhusus bagi kita angkatan yang lahir di tahun 80-an 90-an tentunya akan mempunyai kenangan tersendiri yang menyukai atau yang meminati musik dangdut. Karena pada waktu itu dangdut original sedang high-high-nya. Dan kali ini kita akan mencoba membedah salah satu album yang dimiliki oleh salah satu legenda dangdut Indonesia ya. Ayah Mansur S. Dimana beliau mempunyai puluhan album dan hits-hits. Apalagi kalau ada ajang pencarian bakat di TV-TV, lagu-lagu Ayah Mansur selalu ada yang membawakan dan memang punya range-range vokal yang luar biasa untuk dijadikan lagu kompetisi. Langsung saja, album yang saya pegang adalah albumnya Ayah Mansur yang bertajuk Pelaminan Kelabu. Iya. Dimana lagu Pelaminan Kelabu ini diciptakan oleh Chandra MD. Dan album ini batas edarnya di bulan 12 tahun 1994 dan penjualan harga kasetnya pada waktu itu adalah Rp5.000. Album ini diproduksi oleh Dian Record Dynamic. Di sini ada Mansur S Radesa Group. Tentunya ada beberapa lagu di dalamnya. Dan lagu yang jadi jagoan adalah lagu Pelaminan Kelabu. Langsung saja kita bedah kasetnya. Menangislah engkau menang. Perlukah harus melanjutkan cinta? Ini adalah cover dari albumnya Ayah Mansur S Pelaminan Kelabu. Ada cover album lainnya ternyata disertakan di sini. Salah satunya adalah Dangdut Nostalgia Elvi Sukaisi dan Mansur S Kopi Susu. Ada Radesa 92 Mansur S Kertas dan Api. Ada karaoke spesial album Mansur S Pagar Makan Tanaman. Radesa 89 Mansur S Zubaida. Dan Dangdut Nostalgia Mansur S dan Elvi Sukaisi Gadis Atau Janda. Dimana lagu-lagu itu semuanya kenal dong. Masa nggak tahu kalau pencinta dangdut ya, lagu Gadis Atau Janda, Zubaida, Pagar Makan Tanaman, Kertas dan Api, atau Kopi Susu. Tapi kita fokus di album Pelaminan Kelabu ini. Dimana di album ini tertulis ada 10 lagu lainnya ya. Untuk side A-nya, Pelaminan Kelabu ciptaan Chandra MD. Terus Bagai Kiamat Sehari ada ciptaan Puji R, Joni Sam, Menangislah Asmin Kader. Mengapa Cuma Mimpi, ciptaan Mansur S, Kerudung Kepalsuan, A. Kadir. Untuk side B-nya ada Jangan Tersenyum, Yusuf Kelana Putra. Terus ada Neng Manis Abang Sayang, ciptaan Mansur S, garis miring Asmin Kader. Ada Habis Aat Arsyad, Pelaminan Kelabu Chandra MD, dan Benalu Cinta Mansur S. Tentunya lagu-lagunya hit sampai saat ini. Kalaupun lagi bernyanyi, lagi berkarokernya, lagu Pelaminan Kelabu jangan dilewatkan dong. Terus Menangislah, iya. Terus ada lagi Benalu Cinta, di mana lagu Benalu Cinta range-nya lebar sekali. Ada nada tingginya. Wow, luar biasa sekali. Lagu-lagu yang penuh nostalgia. Kalau dulu sih denger lagu-lagu ini langsung, wah, dari musiknya, dari syair, dari lirik, dan dari makna lagunya juga luar biasa sekali. Nah, dari ke-10 lagu yang ada di album ini, kalian menyukai lagu yang mana? Pelaminan Kelabu? Ya, tentunya dong. Ada lagu Maafmu aku terima karena aku manusia, tapi untuk kembali kurasa tak mungkin. Terus ada lagi Benalu Cinta. Wow, ini saya suka sekali lagu ini. Benalu Cinta. Perlukah harus melanjutkan cinta, sedangkan kita tiada saling percaya? Sudah adakah pengganti di sana yang lebih memuaskan segala-galanya? Masih kurangkah aku? Wow, itu di sana nadanya tinggi-tinggi dan luar biasa sekali. Nah,
itulah lagu-lagu yang ada di album Pelaminan Kelabu Ayah Mansyur S. Tentunya terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan tunggu kembali sajian teranyar dari bedah kaset album-album dangdut dari penyanyi dangdut lainnya yang hits tahun 80-90an. Pokoknya dangdut never dies. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dangdut.